بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين ينمني الله سبحانه وتعالى كتاب جد كان pembahasan kita dari kitab السنة بأهل Sunnah bi Ahli Sunnah yaitu sikap lemah lembut Ahli Sunnah terhadap Ahli Sunnah yang lainnya. yang dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala dan kita sangat membutuhkan penjelasan tentang masalah ini terlebih di zaman fitnah ini fitnah yang terjadi di antara ahli sunnah di antara salafiyin dan ini wasiat beliau nasihat beliau adalah kepada para salafiyin ahli sunnah terlebih khusus kemudian kita masuk pada pembahasan fitnatu tajrih wal hajar min ba'di ahli sunnati fi hadal asri wa tariku as-salamati minha fitnah celah mencela fitnah saling menjarah fitnah al hajar yaitu saling boykot saling menjauhi min ba'di ahli sunnah diantara sebagian ahli sunnah ini terjadi fitnah saling mencela saling menghajar di antara sebagian ahli sunnah pada zaman ini wa tariqus dan jalan keselamatan dari fitnah ini atau solusi dari fitnah ini yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah qala hasala fi hadzal zamani insyghalu ba'd ahli sunnati bi ba'd tajrihan wa tahdhiira pada zaman ini terjadi ya di antara sebagian ahli sunnah dengan sebagian yang lainnya mereka disibukkan oleh fitnah tajrihan wa Fitnah saling mentahdir satu dengan yang lainnya. Sesama ahli sunnah, sesama salafiyin. Ya. Saling mencelah, menjarah. Di antara sebagian salafin dengan sebagian yang lainnya. kita tidak sedang membicarakan jarah tahdir salafi ahli sunnah kepada ahli beda Itu adalah perkara yang wajib. Dan ini termasuk daripada prinsip enam ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ini yang jadi masalah yang terjadi di antara sebagian ahli sunnah dan fitnah ini enam adalah fitnah saling mentahdir dan saling menjarah di antara ahli sunnah. taba ala dzalik At-tafarruq wal tahajur. Akibat dari fitnah tersebut, akibat dari fitnah jarah mencela dan mentahdir sesama sebagian dari ahli sunnah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi at-tafarruq Perpecahan di tubuh na'am salafiyin dan ahli sunnah. Terjadi perpecahan di antara mereka. Perselisihan semakin besar wattahajur bahkan saling memboikot satu dengan yang lainnya wa kana laiqu bal mutaayyan padahal seharusnya padahal yang harusnya di antara salafiyin sebagian ahli sunnah tadi diantar di antara ahli sunnah at-tawadu wat Padahal seharusnya sepantasnya adalah mereka saling mencintai dan saling berkasih sayang di antara mereka. Kenapa? Karena mereka satu akidah dan mereka satu manhaj. Mereka dikumpulkan, disatukan di atas akidah yang sahih. Mereka dikumpulkan, disatukan di atas manhaj yang sahih. Harusnya mereka saling mencintai dan saling menyayangi di antara mereka. Wa fi ahli bidah wal Dan seharusnya ya ahli sunnah salafin mereka bersatu dalam satu barisan fi wajih ahli bidah wal ahwa untuk menghadapi ahli bidah dan para pengekor hawa nafsu al mukhalifin ahli ahli sunnah wal jamaah yang mereka ahli bidah wal ahwa ya menyelisihi ahli sunnah wal jamaah di dalam aqidah di dalam manhaj di dalam ibadah ahli bidah wal ahwa menyelisihi maka mereka kelompok-kelompok bid'ah tadi, ahlul ahwa tadi, mereka pun meskipun ya berkelompok-kelompok, tapi hakikat mereka bersatu untuk melawan ahli sunnah salafiyin. Nah, kemudian ahli sunnah salafiyin yang mereka harusnya bersatu untuk menghadapi mereka, ayip, untuk menghadapi bantahan-bantahan -bahan mereka atau tuduhan-tuduhan mereka tadi, dan tidak seharusnya kemudian saling menjarah, mentahdir. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, perpecahan. Nah ini wakil realita yang terjadi di antara sebagian salafiyin, di antara sebagian ahli sunnah. Padahal mereka disebut sebagai ahli sunnah, karena mereka disatukan di atas sunnah. Mereka disebut sebagai al-jama'ah, karena mereka disatukan di atas nah, sunnah Nabi SAW. <kala wa kalau Qala wa yurji'u ila sababain Fenomena yang terjadi sebagian salafiyin fitnah tahzir tajrih tadi ini ada dua sebab Syekh Abdul Muhsin hafizahhu menyebutkan dua dua sebab Ahaduhuma anna min ahli sunnati fi hadzal 'asr man wa shagil, wal bahth an, anha. sebab yang pertama terjadinya fitnah ini kata Syekh Abdul Musim, bahwa di antara sebagian ahli sunnah pada zaman ini man yakunu wa shagil, kesibukan mereka hari-hari mereka, waktu-waktu mereka, mereka gunakan, mereka habiskan untuk tatabul akhtai wal Untuk mencari-cari kesalahan saudara-saudara mereka dari kalangan ahli sunnah. Untuk mencari-cari kesalahan, naam, sebagian ulama ahli sunnah, sebagian da'i ahli sunnah. Syukuluhu syaghir, gaidanuhu, hari-hari mereka waktu-waktu mereka mereka gunakan untuk itu kesibukan mereka mereka gunakan untuk mencari kesalahan salafiyin ahli sunnah kanat fil mu'allafati awil ashrita baik itu mereka mencari-cari ya pada karya-karya tulis mereka kitab-kitab ya, mereka atau di kaset-kaset ceramah mereka dari kajian-kajiannya dari muhadharah muhadarahnya dari khutbah-khutbahnya, mereka koreksi satu-satu. Tujuannya apa? Untuk mencari kesalahan. Ketika mereka mendapatkan kesalahan, ثُمَّ تَحْذِيرُ مِمَّنْ حَصَلَ مِنْهُ min مِنْ هَذِي الْأَخْطَى Ketika mereka jumpai ah, ada kesalahan ini, pada kitabnya, pada kasetnya. Eh, kemudian mereka mulai mentahdir, mengingatkan umat agar menjauhi Ustadz Fulan, menjauhi da'i fulan, menjauhi syekh fulan, menjauhi salafi fulan. Wa min hadhil akhta allati yujarrah biha asyakhsu wa yuhadzaru minha bisababiha ta'awunuhu Di antara kesalahan yang mereka ambil kemudian mereka jadikan alat untuk tahdhir, ya... Di antara kesalahannya, bagi mereka, kata mereka, seorang itu ditahdir, ya, adalah karena sebab dai fulan, ustad fulan ada ta'awun, ada bekerja sama. Ma'ahdal jamiat ada kerjasama dengan sebagian yayasan-yayasan. Bilqail muhabarat ustad fulan ngisi di yayasan fulan. Syekh fulan ngisi di yayasan alan. Al Syekh fulan, na'am memberikan tausiah, kajian, ceramah atau khutbah di masjid yayasan fulan atau di pondok fulan. Awil musyarakah fi nadawat atau syekh ustadz fulan karena ikut serta dalam seminar-seminar yang diadakan oleh yayasan, yayasan ini dan itu. Kemudian mereka jadikan ini sebab wah maka dari situlah naam harus ditahdiri. Padahal yang disampaikan benar, Aqidah yang disampaikan benar menat, yang disampaikan benar ibadah, yang disampaikan benar sunnah Nabi Shallallahu bahkan di tempat itu pun, ya para ulama, para masyhif, para ustadz, para dai menjelaskan tentang hakikat tauhid, hakikat sunnah, bahaya syirik, bahaya bid'ah, tahib dan mereka tidak na ada syarat. Kal وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز بن باس والشيخ محمد بن وثيمين رحمهما الله يلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف bahkan yayasan tersebut dahulunya طيب pernah شيخ عبد العزيز بن باس dan شيخ بن وثيمين pernah memberikan ceramah di yayasan tersebut melalui telepon melalui melalui telepon Nah, kemudian nah pada saat itu mereka tidak ada yang mentahdir, mencela, kemudian mentabdi Syekh bin Bas atau Syekh Thaymin. Padahal yayasan sama. Syekh Thaymin, Syekh nah Ibn Bas pernah mengisi pada saat itu. Tapi kenapa yang datang dari murid-muridnya, dari da'i-da'i yang mengisi juga di tempat tersebut, kemudian ditahdir dan ditajrih. Nah, karena sebab memberikan ceramah, tausiah di tempat yayasan tersebut. wa Ini sungguh aneh yang terjadi. Dua imam, dua orang alim, bin Bas ba ibn Uthaymin, pernah memberikan tausiah di tempat yayasan tersebut. Dan memberikan fatwa bolehnya untuk bekerja sama ya, alal birri wa taqwa. Kemudian mereka orang-orang ini tadi ya yang bukan ulama bukan pula naam ahlul ilmi kemudian mentahdir orang-orang yang memberikan tausiah atau kajian-kajian ilmiah atau nadawat seminar-seminar di yayasan tersebut mar'i min ra'yahu ra'ya padahal seorang itu mengoreksi dirinya terlebih dahulu itu lebih utama daripada dia naam mengoreksi dan mencela atau menuduh orang lain. kana ulama terlebih orang-orang yang memberikan taujihat atau bekerja sama dengan naam yayasan tersebut itu sudah difatwakan oleh para ulama kibar tentang bolehnya وكان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جرى في صلح الهديبية يقول دهولو pada saat صلح الهديبية perjanjian الهديبية ya di antara sebagian sahabat ada yang mengatakan karena sebagian sahabat waktu itu nah, ada yang merasa tidak puas dengan terjadinya sulh al ini maka di sebagian sahabat ada yang mengatakan, Ya ayuhan nas, ittahimu ro'ya fid din. Wahai para sahabat, wahai manusia, koreksilah. Koreksilah fikiran akal kalian dalam agama ini. Nah, suluh ludaibiyah. Yang pada saat itu Nabi SAW yang menyetujui Sulhul Udaibiyah. Kemudian sebagian sahabat merasa ragu. Tidak puas dengan Sulhul Udaibiyah yang secara lahir itu mendolimi kaum muslimin, mendolimi para sahabat. Dan lebih menguntungkan orang-orang kufar musyrik. Kan, tetapi mereka para sahabat setelah itu yakin bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasulullah apa yang disetujui oleh Rasulullah SAW dalam seluruh ludaibiyah tersebut, maka itu pasti hak. Maka itu pasti kebenaran. Dan itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Sehingga mereka celahlah diri kalian. Koreksilah pikiran kalian, diri kalian di dalam masalah ini. Dan di antara ulama' di antara syekh, di antara dai-dai yang dijarah oleh sebagian ahli sunnah tadi, ya, yang ditahdir oleh sebagian ahli sunnah tadi tanpa hak, mereka memiliki manfaat yang besar di tengah-tengah umat. Sawaun antarikid durus baik manfaat mereka kepada umat, kajian-kajian, ceramah-ceramah, awit taklif atau tulisan karya-karya mereka awil khutab atau dengan khutbah-khutbah mereka bermanfaat bagi umat. Kemudian da'i tersebut, Ustadz tersebut, syekh tersebut Yang manfaatnya menyebar di tengah-tengah umat Dengan karya tulisnya, dengan ceramahnya, dengan kajiannya Ditahdir oleh sebagian ahli sunnah Karena sebab si Fulan ini tidak pernah berbicara tentang ahli bid'ah. Si Fulan ini tidak pernah mentahdir naam jamaah jamaah ahli bid'ah. Si Fulan ini tidak pernah membicarakan tentang kebobrokan naam ahli bid'ah. Maka ditahdir. Balakat wasal tajrih wa ila al fi Nah fitnah ini fitnah tahdir tajrih dan tahajur awil hajar ini bahkan kemudian melebar sampai ke berbagai negeri-negeri Arab yang lainnya mimman naf'uhum amimun wa juhudhum azimah fi idhari sunnah wa nashriha wa da'wati ilayya padahal di berbagai negeri-negeri Arab tersebut pun dakwah sunnah berkembang para dai mereka menyampaikan ilmu di sana, menyampaikan dakwah mereka dan juhud mereka di dalam menyebarkan sunnah dan manhaj yang sahih. Ini benar-benar bermanfaat bagi umat. Kemudian mereka ditahdir oleh sebagian saudara mereka dari kalangan ahli sunnah. Walasakkan tahdir min fihi qad ut-tariq baina talabatil ilmi. Nah, akibatnya apa? Tidak diragukan lagi bahwa tahzir yang serampangan tadi, ya, tajrih yang serampangan, celaan yang serampangan kepada para da'i, para ustadz, para syekh, para alim, ya, tabdih yang ngawur tadi itu, berakibat qat'ut-tariq baina talabatil ilm. Menutup jalan bagi para penuntut ilmu untuk belajar kepada Syekh Fulan dengan alasan oh ini sudah ditahdir dengan Ustadz Fulan Ustaz Fulan ini sudah majruh sudah ditahdir ditabdi padahal ini adalah tahdir tajrih yang serampangan akhirnya menutup pintu dan menutup jalan bagi para penuntut ilmu yang mau belajar. Wa yumkinuhum al minhum ilman wa khuluqan. Sehingga para penuntut ilmu tidak bisa lagi mengambil faedah di majlis orang-orang tersebut. Tidak bisa mengambil ilmu dari mereka atau mengambil akhlak dari mereka. Karena sebab apa? Sudah ditahdir dalam tanda kutip. Padahal itu adalah tahdir yang ngawur, tahdir dan tajrih yang serampangan kepada saudara mereka, ahli sunnah yang lainnya. Maka ini adalah sebab yang pertama yang menjadikan fitnah ini terjadi pada sebagian salafiyin ahli sunnah nah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين